Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pergelaran Lida 2020 top 9 ini pada sisi pembukaan saja sudah wow banget guys, bagaimana tidak ya. Setelah para host mengenalkan Naza, kini giliran Dede Lesti yang dikenalkan ya. Seperti biasanya karena momen ini ada Bilar di sana, Bilar pun akhirnya dipersilahkan untuk mengenalkan sang pujaan hatinya, Lesti Kejora. Namun sebelum Lesti Bilar dikenalkan, ya, Bilar menyanyikan lagu yang cukup menggugah dan membuat baper semua, hingga Dede Lesti pun tak bisa berkata-kata. Ya, Bilar mempersembahkan lagu bagi si Dede Lesti, Jilbab Biru. So sweet banget, hingga semua dewan juri termasuk Soimah ngiri ingin dinyanyiin juga sama Bang B. Ya, Dede Lesti tersepona. Begitupun juri-juri yang lain kaget dengan persembahan terbaru dari seorang Bilar untuk pujaan hatinya. Lihatlah bagaimana reaksi mereka semua. Ya, Mae nyampe mangap menganga. Dede Lesti pun terperangah. Ya, sesuai banget kan guys ya. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Ya, itulah keseruan permulaan Lida 2020 top 9 malam hari ini. So gemoy gemoy, so wuwu, pokoknya heboh banget kalian ya guys ya. Tetap stick tune, dan hal yang masih belum diungkap oleh TV atau yang lainnya kita akan bedah di sini. Jangan lupa untuk selalu pantengin semuanya, kanal YouTube ini dan juga televisi, agar kegemoyan yang dipersembahkan oleh Bang B ini bisa kita nikmati bareng-bareng. Tentu hal ini akan menjadi vitamin yang begitu gres bagi kita semua, bikin kita baper, bikin kita selalu oke, jos gandos, oke? Jangan lupa bagi pendatang baru yang baru berkunjung ke channel ini, untuk tak ragu lagi langsung klik subscribe, nyalakan loncengnya agar notif terbaru tentang keuangan dan kebaperan Lesti dan Bilar langsung kalian dapatkan. Tetapi bagi kalian semua, harapan kita untuk selalu mendoakan pasangan sejola ini secepatnya dipersatukan di pelaminan ya. Itu aja dari kita. Semoga kalian juga diberikan kesehatan untuk malam ini dan esok hari, dan dibukakan rezeki yang selebar-lebarnya sehingga bisa selalu nonton keuangan Lesti dan Bilar ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Thank you.